Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat sahabat Karya Etawa Channel se-Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Semoga pada siang hari ini kita selalu diberikan rahmat dan hidayah serta nikmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita berada di daerah Style, teman-teman ya. Di kandangnya Wahyu Abadi, khusus peternakan kambing perah. Bagaimanakah penampakannya di sini, teman-teman? Ayo ikuti terus, tapi jangan lupa subscribe, like dan komen ya, teman-teman ya, agar channel kami terus berkembang. Nah, di sini dulunya adalah tempat kolam pemancingan ya, teman-teman ya, yang dibeli oleh Mas Wahyu Abadi. Mas luas piro iki, Mas? Iki. Ya. 5.000 meter persegi dibangun. Pupuk. Nah, rencana di sana itu tempat pengolahan susu bubuknya. Pabrik susu bubuk. Di sini pakainya pakai konsentrat buatan sendiri ya, teman-teman ya. Pakai hijauan juga, Mas. Gembong-gembong. Pakai rumput hijauannya. Karena di sini ramban juga tidak tersedia ya, teman-teman. Yang penting bagaimana susunya bisa melegak. Nah, di kandang ini dihuni oleh sekitar 100 lebih populasi khusus kambing perah. Ini laktasi 3. Tohari, bagaimana ini Tohari? Susunya Tohari? Nah, ini 5 liter up dengan komposisi pakan konsentrat buatan sendiri plus ampas tahu dan hijauannya pakai rumput. Dengan luas kandang ini 50 kali 7 meter. Jadi panjangnya 50, lebarnya 7 meter. Sih. Nah, ini dulu ngambilnya di Pak Triwit ya. Talita Fatafam. Jenisnya seperti ini. Iki kan ngene, apa? Akar rumput. Jadi kan ngene. Jadi sampean wedo batu raden iki tukar-tukaran beki. Wah, tuh ada toko cekoro iki jambul. Kok jambe tak nyambung iki? Genetik dari Osori. Kambing mini loh. Kambing mini kan ini. Pikmi. Tapi kok gede ya? Ya selain gede, jantan nak mene. Jantan nih. Oh. Ini contohnya pikmi yang dari Nigerian. Wah, ada sorok. Tapi dia sih gurutup bro. Saya punya. Ini ciri-cirinya hampir sama dengan sanen ya. Telinganya kecil, cuman bulunya tebal sekali teman-teman ya, panjang-panjang. Nah, seperti ini.
4 iki mana Jis? Dugul. 5 sih ana dugul iki kok. Berarti iki anakane Token Book. Token Book karo Sanen. Ibuke Sanen. Ibuke Token Book, bapake Sanen Dugul. Iki Dugul ta iki. Gawe gak apa-apa. Dari hasil susu antara Sanen ambil Token Book terus ambil apa mana itu? Alpin. Alpin itu piye itu mas? Sama ya. Jenis kambing. Kapera juga sama. Produksi susunya sama. Ini juga pejantannya, di sini ada 3 pejantan ya, Sanen, Token Book sama ini. Ini kita apa pak? Tabik, ini kenapa pak? Sanen, Sapera. Pejantan, Token Book. Nah ini pejantannya Token Book. Bapaknya yang tadi ya teman-teman. Kandangnya ada di pinggir sungai ya teman-teman ya. Hawanya sejuk dan masih tahap pembangunan. Semoga saja di sini besok dikasih tempat pemancingan ikan. Kalau ngumpul enak, bisa mancing ikan. Cukup sekian dulu dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Salam seduluran, selawase, salam ngarit nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang.